Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Mas Bro, berjumpa lagi bersama saya Bagus Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bereksperimen dengan mercon spiritus lagi ya, seperti ini Mas Bro. Kali ini saya akan isi mercon spiritus menggunakan semprotan lensa, seperti ini Mas Bro. Pembersih kaca ya. Oke, sebelum saya bereksperimen, jangan lupa like, comment, subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya channel ini bisa berkembang. Dan saya lebih semangat lagi membuat tutorial-tutorial tentang mercon spiritus Mas Bro. Oke, untuk lensanya seperti ini ya, pembersih lensanya. Ini Mas Bro. Atau pembersih kacamata ya, ini akan saya tes dan bagaimana suaranya ya, seperti ini Mas Bro. Nanti akan saya campur menggunakan mercon spiritus spiritus Mas Bro, seperti ini ya. Oke, untuk pertama kali akan saya pemanasan dulu ya menggunakan spiritus yang berwarna ungu Mas Bro. Oke, kita pemanasan dulu ya. Oke, 10 kali ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 kali Mas Bro. Ini masih menggunakan spiritus ya. Pemanasan dulu Mas Bro. Oke, kita kocok-kocok dulu. Masih 10 semprotan nih. Oke, langsung saja kita tes ya. 1 2 3. 1 2 3. Oke, mantap sekali Mas Bro. Ini baru 10 kali semprotan ya, suaranya sudah mantap sekali. Oke. Kali ini 10 kali semprotan lagi Mas Bro. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 kali semprotan ya. Oke, untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya channel ini bisa berkembang Mas Bro. Oke, kita kocok-kocok dulu ya. Helikopter Mas Bro. Oke, kita tes ya. 1 2 3. 1 2 3. Oke, mantap sekali ya Mas Bro. Oke, kali ini saya akan bereksperimen ya. Seperti ini ya. Ini artinya sudah stabil Mas Bro. Sudah ada asapnya. Oke, akan saya tes menggunakan Neo Glow Mas Bro. Lens seperti ini ya. Pembersih kacamata. Oke, saya tes dulu Mas Bro. 10 kali semprotan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. 10 Mas Bro. Oke, akan saya campur dengan spiritus ya. 10 kali juga Mas Bro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali ya. Oke, kita tes dan bagaimana suaranya, apakah mantap juga Mas Bro. Oke, kita kocok-kocok dulu ya. Kita kocok-kocok dulu Mas Bro. Oke, langsung saja kita tes ya. 1 2 3. Oke, ternyata masih bisa bunyi ya Mas Bro. Oke. Saya bereksperimen lagi ya menggunakan pembersih kaca Mas Bro seperti ini ya. Kita semprotkan 10 kali Mas Bro. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dan kali ini akan saya tambahi Mas Bro spiritusnya 15 kali semprotan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 kali Mas Bro.
Oke. Ini bereksperimen ceritanya, Mas Bro. Tidak apa-apa ya, ini hanya hiburan saja, Mas Bro. Oke. Kita kocok-kocok dulu, Mas Bro. Ini cuma menggunakan dua saringan, Mas Bro. Dan menggunakan pemantik dari kompor gas ya. Untuk tutorial cara pembuatannya sudah ada, Mas Bro. Cara pembuatan percikan seperti itu seperti ini ya. Ini dari kaleng susu beben. Hanya 10 kaleng ya, menggunakan dua saringan sudah mantap. Dan ini memakai pematik kompor gas, Mas Bro. Lebih mantap lagi ya. Dan mohon maaf, di sini anginnya mesus, Mas Bro. Seperti ini ya, sangat anginnya sangat kencang, Mas Bro. Tidak apa-apa ya, kita tes lagi ya. Oke, kita tes. 1, 2, 3. Oke, ternyata setelah kita campur, rupanya masih bagus petus, Mas Bro. Ini hanya pembersih kacamata seperti ini ya. Tapi tidak apa-apa, ini hanya eksperimen, Mas Bro. Lebih mantap menggunakan spiritus ya. Oke, saya coba menggunakan spiritus saja 20 kali semprotan, Mas Bro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 kali semprotan, Mas Bro. Ini menggunakan full spiritus, Mas Bro. Oke, kita kocok-kocok ya. Oke, kita tes 20 kali semprotan spiritus, Mas Bro. Tadi sudah saya campurkan ya dengan pembersih lensa, Mas Bro. Ternyata suaranya agak lebih pelan ya, Mas Bro. Oke, kita coba menggunakan spiritus saja ya. 1, 2, 3. Oke. Lebih mantap, Mas Bro. Oke, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, Mas Bro, silahkan cari ya. Yang ingin membuat tutorial mesin spiritus sudah ada, Mas Bro, sangat banyak ya. Dari kaleng, susu, beben, dan plastik ada juga, Mas Bro. Dan spiritus mini ya. Oke, mungkin videonya cukup sekian. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Oke, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.